Bangtan Soyeondan atau yang biasa kita panggil dengan BTS. Pada bulan Oktober mendatang akan mengadakan konser di Busan. Pengumuman konser global ini disampaikan langsung oleh para member BTS. BTS merasa sangat terhormat bisa dinobatkan sebagai duta besar untuk acara tersebut. Dengan dibukanya Busan World Expo 2030, Korea akan menjadi negara ketujuh yang telah mengadakan 3 acara besar di dunia, bersama dengan Piala Dunia dan juga Olimpiade. Salah satu member BTS, yaitu Jimin, merasa sangat senang karena acara tersebut diadakan di kampung halamannya, yaitu Busan. Spesialnya lagi, acara tersebut bertepatan dengan bulan kelahiran Jimin, yaitu di bulan Oktober. Hal ini membuat para ARMY sangat senang dikarenakan konser BTS kali ini diadakan di Busan, serta di bulan dan juga tempat yang sama dengan kelahiran Jimin BTS. Dengan menjadikan BTS sebagai duta Busan World Expo 2030, BTS dan agensinya HYBE berupaya untuk membantu kemajuan budaya Korea. Wah, semakin tidak sabar ya nih melihat BTS bertujuh lagi mengadakan konser setelah keputusan mereka untuk bersolo karir. Terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Subscribe kalian sangat berarti buat berkembangnya channel ini. Kamsahamnida ya Robun.